Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel YouTube Baru Mangkin. Kali ini saya berada di sebuah tanjakan yang bernama Tanjakan Bancai. Tanjakan ini adanya di Kelurahan Pasanggerahan Baru, Kecamatan Sumedang Selatan. Tanjakan Bancai adalah salah satu tanjakan yang sangat ekstrim ya guys ya. Yang tidak terbiasa dengan jalan ini sangat ekstrim sekali. Kecuramannya hampir 45 derajat ya. Sangat curam dan sangat menanjak ya. Luar biasa guys ya, ini Tanjakan Bancai ini. Di balik keindahannya, kecuramannya pun perlu kita perhitungkan guys ya. Bagi yang tidak terbiasa melewati jalan ini, kita mesti berhati-hati ya guys ya. Ini belum seberapa, ini belum setengahnya saja guys ya. Coba kita lihat ke belakang. Wow, curamnya bukan main. Yuk lanjut lagi guys. Balungbang Timur mencoba kembali eksplor tanjakan yang viral ini guys. Ini namanya Tanjakan Bancai. Ekstrim. Salah satu tanjakan ekstrim yang ada di Kabupaten Sumedang. Aduh, napas saya udah tersengal-sengal nih guys nih. Wah enak ini. Dilanjut lagi guys. Waduh ini sangat menanjak sekali guys ini. Ini di belakang saya ada motor nih. Yuk kita tengok dulu ke belakang. Wow, curam sekali ya guys ya. Ini kalau sampai membawa kendaraan bermotor, remnya blong. Di bawah itu pemukiman penduduk yang sangat padat. Berbahaya sekali ya guys ya. Curam, curam sekali ya guys ya. Aduh. Yuk lanjut lagi guys. Nah ini di sebelah kiri saya ini ada jalan setapak. Nanti kapan-kapan kita eksplor ya guys ya. Di sini adalah salah satu makam leluhur Pasanggerahan Baru. Beliau adalah dikenal dengan makamnya Eyang Ukir, makam
para leluhurnya warga masyarakat Pesanggerahan Baru ini di sini, guys ya, makam leluhurnya. Ini namanya daerah Ukir ini. Nanti kapan-kapan kita explore ya, guys ya. Sementara kita explore tanyakannya dulu. Waduh, capeknya bukan main ya, guys ya. Sudah menanjak, curam. Ini betul-betul salah satu tanjakan yang sangat curam yang ada di Kabupaten Sumedang. Ih, ngeri ya, guys ya. Bawa motor. Ini medannya sangat curam sekali ini. Hanya orang-orang yang profesional ini pengendaranya, yang sudah terbiasa. Kalau yang belum terbiasa, ini bagusnya jangan coba-coba ya, guys ya. Kecuali ada pemandunya ini mengendarai kendaraan bermotor di daerah sini. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah salah satu kampung yang sangat terkenal, yaitu namanya Kampung Banceuy ya, guys ya. Daerah Banceuy ini berada di puncak Bukit Banceuy ini. Nah, ini Dusun Banceuy. Ini masih suasana Agustusan ya, guys ya, di Dusun Banceuy. Kita coba memasuki Dusun Banceuy ya, guys. Dusun yang sangat indah yang berada di Bukit Banceuy ini. Udaranya segar sekali ya, guys. Dari sini pemandangan Kota Sumedang ini terlihat jelas ya, guys ya. Kalau malam sangat indah sekali. Thank you.
ini nih. Ternyata di sini ada perkampungan juga ya. Ya mungkin ini bagian dari Dusun Bancai ya. Waduh. Betul-betul curam guys ya. Mengerikan ini. Apalagi ini di bawah sini itu ada banyak perumahan penduduk yang sangat padat. Jadi kalau kita kurang berhati-hati berjalan-jalan di sini, ini bisa berbahaya ya guys ya. Ini rentang tanjakan dan turunan Bancai ini panjangnya kurang lebih 1 kilo ya guys ya. Tingkat kecuramannya hampir ya melebihi 45 derajat, mungkin lebih ini. Curam sekali ini. Curam sekali ini guys, tanyakan Bancai ini. Dirgahayu Republik Indonesia 17 Agustus 1945, 17 Agustus tahun 2023, RW 14, Cilipung Bancai. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini ada warung yang enak ya guys ya. Ini kayaknya kalau kita pas nanjak atau turun dari tanjakan Bancai, kalau kita mencari kopi atau minuman segar, kayaknya cocok di sini. Kios Mubarok. Ibu ada minuman dingin bu? Minuman dingin? Ya. Beli satu ya bu ya. We'll be right back.
We'll be right back.